Baik teman-teman YouTube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Problem Solving YouTube Channel. Jadi problem hari ini saya kedatangan multitester, mereknya itu adalah Hyoki dengan tipe 303010. Nah ini kerusakannya adalah di area pengukuran ohmmeter ya. Jadi ini kalau kita melakukan pengukuran, baik di kali 1, kali 10, 100, bahkan kali 1000, jamnya hanya bergerak di situ aja ya. Harusnya ketika probenya kita adu, ini ya harusnya bisa ke 0 ohm. Bahkan ini sudah kita putar-putar di area kalibrasinya, tetap saja dia bergerak cuma sampai situ ya. Nah untuk pengukuran yang lain seperti voltmeter, ini saya ukur untuk arus 220 masih menunjukkan angka yang normal. Seperti biasa kita langsung bongkar aja, karena kita akan melakukan anakonda ya, analisa kondisi yang ada. Nah ini untuk bautnya itu cuma ada satu ini di tengah, langsung dibuka aja, terus covernya kita buka. Nah di sini ini multitester ini pakai dua baterai AA ya. Nah info dari yang punya ini sebenarnya masih baru baterainya, tapi nanti kita akan coba ukur. Ini kita ukur pakai multitester digital, masih menunjukkan 1,476, artinya baterainya masih oke. Nah part selanjutnya adalah fuse atau sekring ya. Jadi untuk multitester itu rata-rata pakainya 0,5 ampere ya. Nah ini banyak sekali teman-teman yang salah ganti, sehingga ketika nggak putus komponen depannya yang rusak. Dan ternyata ini udah pernah diganti dan besarnya itu 6 ampere, artinya 12 kali lipat dari standarnya ya. Ini saya coba zoom pakai kamera biar kelihatan, tapi ternyata masih belum kelihatan ya teman-teman. Ya pokoknya intinya ini kebesaran. Karena baterainya tadi masih bagus, terus sekringnya juga nggak putus. Karena nggak putusnya itu karena ampernya terlalu besar ya. Nah kita melakukan pengecekan part depannya lagi ya. Kita akan coba maju. Jadi dari probe positif nih ya. Jadi dia masuk ke resistor nih ya. Ada resistor 1R8. 1R8 itu berarti 1,8 ohm ya. Nah, di sini ternyata untuk ada beberapa resistor yang angkanya itu udah kebusek ya. Nggak tahu karena panas atau rusak gitu ya. Nanti kita pastinya akan kita lakukan pengukuran. Nah untuk susunan resistornya ini menggunakan 4 buah resistor ya teman-teman. Jadi 1,8 ohm itu di 2 di paralel kemudian baru diserikan. Nah ini kalau teman-teman hitung pakai rumus resistor ya, totalnya itu adalah 1,8 ohm. Silahkan nanti dihitung. Terus kita coba melakukan pengukuran pakai multitester digital ya. Jadi ini di area masing-masing resistornya ya, karena yang pertama itu di paralel, maka hasilnya setengahnya ya, ini 0,9 ohm berarti pas. Artinya nggak ada yang rusak secara pengukuran ya. Dan R totalnya juga masih oke, 1,8 ohm. Biar nggak penasaran karena tadi ada yang lopek ya. Jadi ini saya copot aja SMD-nya karena ada yang paralel. Jadi kalau kita melakukan pengukuran di masih nempel di PCB takutnya nggak akurat ya. Dan ternyata setelah kita cek satu persatu memang masih normal ya, masih 1,8. Nah buat teman-teman yang punya kendala misalnya resistornya rusak, terus nggak ada penggantinya, teman-teman bisa menggunakan resistor yang model kayak gini juga bisa. Yang terpenting adalah nilainya 1,8. Nah ini akan saya coba pakai satu resistor 1,8. Ini kalau nggak salah 1 watt ya. Jadi yang penting nilainya, nilai resistornya adalah 1,8 ohm. Ini kita akan coba. Apakah ketika ganti resistor berpengaruh? Ternyata masih sama aja ya. Jadi cuman mentok di situ aja jarumnya. Komponen selanjutnya yang kita ukur adalah dioda SMD ini ya. Dan ternyata setelah kita ukur ini dibolak-balik nilainya 1,8 ohm. Artinya ada yang short ya. Jadi kita copot dulu. Untuk memastikan yang rusak ini diodanya atau komponen lain di PCB-nya, kita langsung ukur di luar ya diodanya. Nah, ini ukurannya 1,8 ohm. Ketika kita balik itu ternyata masih 1,8 ohm. Artinya dioda ini memang sudah short ya, teman-teman. Karena area shortnya sudah ketemu ya tadi dioda SMD-nya yang short, kita akan coba nggak pakai dioda. Kita tes apakah multitester di area ohm-nya ini sudah bisa normal gitu ya. Nah, ternyata setelah di copot diodanya ini sudah normal ya teman-teman, bisa ke nol lagi.
dan kita putar-putar area kalibrasinya juga sudah bisa bergerak. Kita tinggal cari dioda penggantinya. Karena nyari dioda yang model SMD saya nggak dapat ya, jadi ini saya pakai dioda yang biasa aja. Yang terpenting adalah pemasangannya jangan terbalik ya teman-teman. Kalau terbalik ya nanti error lagi ohmmeternya. Dan untuk resistor yang 1,8-nya saya balikin lagi yang SMD ya, karena memang meskipun angkanya kekopek, ternyata masih normal untuk resistor 1,8 ohmnya. Selanjutnya kita coba lagi ya teman-teman setelah ganti dioda. Ini kita lakukan pengukuran untuk resistor. Ternyata sudah bisa menunjukkan angka sesuai dengan resistornya. Cuman di sini ada kendala lagi, ternyata baliknya nggak lancar ya teman-teman. Ini harus ditekuk gitu baru balik lagi ini jarumnya. Untuk teman-teman yang punya masalah kayak gitu, itu nggak usah panik ya, langsung aja dibuka area kacanya. Biasanya di area spool ada kotoran sehingga dia menghambat jalannya putaran pas baliknya jarum ya. Jadi penanggulangannya, teman-teman bisa bersihkan area spoolnya. Memang cuma agak susah ini teman-teman, kalau ditiup pakai mulut mungkin nggak keluar ya, karena dia kadang tuh seperti magnet gitu ya, seperti bram-bram besi gitu nempel di situ ya. Jadi harus ditembak yang kencang. Jangan lupa ketika masang tutupnya kembali, itu pastikan untuk jarum kalibrasinya ini yang bisa diputer-puter itu sudah masuk pada lubangnya ya. Nah, ini kondisi multitesternya setelah kita lakukan perbaikan dan juga dibersihkan area spoolnya. Ini sudah balik normal lagi. Dan untuk baliknya juga lancar. Jadi intinya untuk perbaikan Hioki 303010 ini dengan kerusakan di ohmmeter, penyebabnya adalah shortnya dioda SMD. Nah, ini penggantinya teman-teman bisa pakai yang 5 ampere. Jadi kalau teman-teman beli di toko mungkin sekitar 1000 sampai 2000 lah ya harganya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang punya problem yang sama, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, dan di komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.